Assalamualaikum dan hai murid-murid, bersama dengan Cikgu Hadi lagi dalam subjek teknologi dan maklumat dan komunikasi TMK tahun 6, tajuk unit 2 pengenalan Scratch. Jom kita belajar sama-sama. Standard kandungan 3.0 mengatur cara dan menguji. Standard pembelajaran pula, kita nak belajar 3.1 mengenal pasti fitur-fitur pada antara muka perisian pengatur caraan. Ha, ini dia aplikasi pengatur caraan Scratch, gambar kucing. Scratch adalah satu perisian pengatur caraan baru yang boleh digunakan untuk untuk apa ya? Pertama, kita boleh mereka cerita interaktif. Yang kedua, kita boleh mencipta animasi macam Boboiboy. Yang ketiga, kita boleh membuat muzik video. Ha. Yang keempat, kita boleh buat permainan video, video games. Dan yang kelima, kita boleh menyelesaikan pelbagai masalah lain termasuklah masalah matematik ke, sains dan sebagainya. Tapi kita kena mahir dah dahulu untuk menggunakan aplikasi pengatur caraan Scratch ini.
Jom kita lihat apa yang ada pada antara muka ataupun muka depan bagi Scratch. Ha, inilah dia. Jom kita tengok sikit. Okey, ini adalah contoh muka antara muka bagi Scratch. Tadi kita tengok contoh ke mana Scratch ni dimainkan. Lihat dia berada di atas makanan. Okey, aura atau pergerakan. Semula. Dan ada lompatan. Kalau kita besarkan skrin ini, dia akan jadi seperti ini. Semulakan. Lompat. Lompat. Dan lebih. Ada markah. Ha, nampak tak? Sebenarnya menarik, macam-macam kita boleh buat. Berjalan ke depan, berjalan ke belakang, melompat ke atas dan ke bawah. Ada pelbagai lagi imej dan gambar rajah yang pelbagai dalam aplikasi Scratch ini. Nanti kita akan belajar lagi bila kita berhadapan bersemuka di sekolah bersama-sama. Hari ini kita belajar cuma pengenalan sahaja. Okey, ini adalah contoh. Okey, ini pula adalah antara muka ataupun papan layar bagi Scratch. Bila kita install Scratch 2.0, kita akan dapat layar sebegini ini. Lihat, ada apa itu? Ada beberapa fitur-fitur. Iaitu perkara-perkara penting yang ada kat sini. Yang pertama, kita ada, boleh rujuk pada buku teks 48 dan 49 juga. Yang pertama, kita ada menu palette. Yang warna ungu tu adalah menu palette. Yang kedua, kita ada block palette. Yang berwarna hijau ini adalah block palette. Setiap palette ataupun setiap fitur ini ada makna tersendiri. Kita belajar dahulu. Yang ketiga, menu bar. Yang di atas warna merah ni ada anak panah ni adalah menu bar. Yang keempat, script area. Warna biru ni adalah script area, tempat kita memilih menulis kod-kod yang tertentu arahan kepada si kucing ini. Seterusnya, toolbar. Yang warna oranye ni juga adalah arahan-arahan seperti mengecilkan, membesarkan image bagi gambar raja. Kemudian kita ada sprite list. Yang warna kuning ni pula adalah image ataupun animasi yang kita pilih, objek-objek yang kita pilih. Dan yang terakhir adalah stage, tempat ataupun papan layar kepada aplikasi yang kita pilih. Ataupun arahan-arahan yang kita buat turun. Jom kita lihat lebih terperinci. Yang pertama, menu palette. Mana yang menu palette ni? Lihat apa nak, yang warna ungu tu ada arahan-arahan. Iaitu mempunyai 8 butang menu dengan 8 warna. Warna yang tersendiri mengikut kategori berikut. Pertama, warna biru adalah motion, pergerakan. Kemudian warna ungu, looks. Kemudian warna pink, sound, suara. Kemudian warna hijau, pen. Kemudian warna orange, control. Kemudian kita ada warna, ada sensing, ada operators dan ada variable. Semua tu adalah arahan-arahan tertentu kepada aplikasi yang kita nak buat. Seterusnya, block palette. Block palette ni warna hijau ni adalah gabungan beberapa blok dikenali sebagai script. Maksudnya ada blok-blok ataupun ada arahan-arahan terperinci yang kita gabungkan dan kita tulis di sebelahnya menjadikan dia sebagai script. Kemudian kita ada menu bar. Di atas ni warna merah ni. Lokasi menu Scratch. Okay, mana kita ada file, kita ada edit, ada share, help. Ini adalah kita nak simpan, kita nak save, sebagainya lah di sini. Terus ni lagi, kita ada script area.
iaitu di mana kawasan biru ini adalah blok-blok yang kita pilih tadi kat warna hijau tadi tu, kita masukkan, kita susun di sini sebagai script area. Kawasan di mana atur cara bagi sprite dibina dengan meletakkan blok-blok yang sesuai daripada blok palette. Kita ambil warna biru tadi, kita susun dekat situ. Kemudian kita ada toolbar yang warna oranye ni. Menyediakan capaian kepada arahan yang membolehkan interaksi dan kawalan kepada sprite dan blok. Okay, antaranya untuk menyalin sprite, blok dan costumes, untuk pilih dan alih sprite dan blok, untuk hapus sprite, blocks dan costumes, untuk membesarkan sprite dan untuk mengecilkan sprite. Arahan-arahan ini akan kita gunakan nanti bila kita telah menggunakan aplikasi Scratch secara bersemuka. Seterusnya, stage. Stage adalah tempat paparan kawasan di mana hasil atau cara yang telah kita tulis skrip tadi tu dengan kawasan biru tadi tulis dan hasilnya atau cara bagi sprite yang telah dibina dipaparkan dan untuk melihat hasil skrip. Sprite ni adalah objek yang kita pilih. Skrip ni adalah arahan-arahan yang telah kita susun daripada blok-blok yang kita pilih. Dan sprite list dalam warna kuning ini adalah memaparkan semua sprite yang terlibat dalam projek. Ya, ada banyak objek-objek yang kita panggil sebagai sprite. Berbagai objek yang kita pilih, bunga, naga, background jalan raya dan sebagainya lah. Baiklah, saya rasa sampai situ saja untuk asas pengenalan bagi Scratch ini. Dan untuk lebih pengetahuan kita, kita kena buat sendiri aplikasi ini di komputer riba ataupun di mana-mana gadget yang sesuai. Dan boleh lagi search ke internet beberapa contoh-contoh yang telah dibuat di luar negara untuk kita lebih memahami. Namun begitu, bagi yang telah menonton di laman cikgu, YouTube Cikgu Hadi ini, jangan lupa untuk tekan butang like, komen dan subscribe supaya cikgu dapat menghasilkan lagi beberapa video yang terbaik untuk digunakan pada masa depan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.